Oke, John, balik lagi dengan Dudung Sparkboard di sini. So hari ini Dudung mau ngambil mobil baru nih, teman-teman ya. Setelah aku bikin vote di Instagram, mau karena aku bingung nih, teman-teman. Karena kan di sini ada Raptor 4x4 dan ada Raptor 6x6. Nah, aku bingung nih mau ngambil yang 4x4 atau 6x6. Sebenarnya bedanya yaitu 4x4 mungkin lari lebih ngacir ya. Dia start poinnya itu lebih cepat daripada 6x6. Cuman kalau 6x6 dia kuat lebih lebih di armornya. Di armornya itu lebih dia lebih kuat gitu, teman-teman. Dan ya, akhirnya jatuh ke 6x6 karena vote dari kalian banyak banget di Instagram, teman-teman ya. Let's go. Jadi kita akan hubungi pihak apa namanya ini? Pihak bos dealer ya. Aku udah janjian sama dia. Jadi kita langsung apa namanya? Langsung telepon aja ya, teman-teman ya. Mana nih? Bos dealer, kita telepon lah. Aku belum sempat kenalan nih sama abangnya nih. Siapa ya namanya? Kagak diangkat nih. Kan ini orang. Halo, Bang? Ya, halo. Nah, ini abang yang tadi kah? Iya betul nih, Mas yang mesen mobil ya? Iya Bang, gimana? Raptor 6x6 ku Bang, udah siap kah? Oh ini, bentar lagi harusnya sudah sampai di garasi impor. Nanti ketika sudah sampai aku bisa SMS ke Masnya. Masnya langsung menuju lokasi ke sini untuk mengambil kendaraannya dan penyerahan kunci. Oke, itu di mana Bang? Garasi impor bawah kan? Iya di bawah, dekat bandara Mas. Oke, yaudah nanti kabaran aku ya Bang ya. Ya siap, sekitar 2 menit lagi saya sampai lokasi kok. Oke Bang, ntar aku boleh minta bawain ke rumahku juga kah? Tapi nanti kita ketemuan di sana dulu Bang, ngecek mobil ya. Oh ya boleh, baik. Oke Bang, kabarin ya Bang ya. Ya siap. Thank you Bang. Oke. Jadi kita langsung aja ke bawah. Karena importnya itu kendaraannya di sini. Harus importnya. Tuh, ini motor pertama aku anjir. Udah berhasil kita rata-ratain ya. Bengkel ini udah gak kepake lagi. Dan rencananya sih katanya bengkel yang di Pala itu tuh bakal bakal baru lagi ya, teman-teman ya. Bakal dirombak ulang. Jadi penasaran nih bengkel barunya kayak gimana. Jadi kita sambil nunggu abangnya kayak kita jalan-jalan di daerah kota dulu dah. Semoga gak lama lah ya. Aku udah ngantuk banget dah, asli. Dan satu, semoga kagak dibegal nih. Harusnya sih aman, karena kota barusan gak jadi aman sih. Gak jadi aman ya, kotanya udah langsung rame habis badai gitu. Kira masih, apa namanya, masih ntar-ntar gitu rame. Udah rame gitu. Yaudah kita kayak bakal ke kota dulu kayaknya. Aku mau cek ombak dulu kayaknya di kota. Wah, udah di SMS nih. Aduh lupa, kalau lagi bermasalah ya handphone kalau di menu. Masnya di mana? Masnya sudah di lokasi. Masnya di mana? Ini OTW ke bawah, Bang. Berapa mil? 3 mil lagi sampai. Tunggu ya. Udah kelar mobilnya. Udah nyampe. Let's go, tancap gas kita ya. Nggak kenceng sih mobil motor ini ya. Nggak bisa kenceng Bang, sabar Bang, pelan-pelan Bang. Iya. Serem juga klakson ya. Aku bingung sih teman-teman ya. Karena kan kalau kalian suka nonton semua apa video-videoku yang di mana? Di YouTube. Aku tuh jarang banget ngambil mobil ya teman-teman. Aku pasti ngambil tuh motor gitu. Nah aku bingung nih, karena kan sempat terpikir kalau aku kerja pakai Guardian kayaknya semakin kota semakin ke depan itu kayak agak sedikit susah gitu loh. Jadi makanya aku sempat berpikir kalau ya udahlah aku harus ngambil, aku harus import mobil gitu loh. Nah makanya kan tadi aku bingung 4x4 atau 6x6. Nah mungkin mobil ini bakal aku pakai untuk ngeladang teman-teman ya. Ngeladang mungkin di pagi hari ketika ya mungkin polisi sedang istirahat or something. Nah menurut kalian apakah seru perang menggunakan mobil gitu? Roaming menggunakan mobil? Karena selama ini kalian gak pernah lihat ya kan?
aku jarang banget gitu ngambil mobil dan perang pakai mobil tuh jarang banget gitu. Tapi let's try. Karena aku udah Wih, Bang, rapi kali, Bang. Iya, Mas. Iya, Mas. Ini abang siapa? Ini Mas siapa? Nah, Dudung, Bang. Ah, Mas Dudung. Iya, Mas Dudung. Ini kebetulan nih mobilnya sudah sampai. Platnya udah diganti kah, Bang? Platnya udah tadi dibuat, Mas. Sekalian. Sesuai request kan? Iya, betul, Mas. Wah, keren gini warnanya. Mantap. Tapi kok kayaknya warnanya kurang terang ya? Tadi aku pesannya sih hitam-hitam agak krom gitu, Bang. Oh, tadi kebetulan yang mengkilapnya itu kayaknya sudah habis, Mas, catnya, Mas. Oh gitu, makanya dapetnya yang ini. Mama kayak hitam doang, agak lebih gagah gitu, Mas. Oh, gagah ya? Gagah dan kuat ya? Ya, gagah. Ini ngomong-ngomong, Bapak. Ini abang siapa ya? Saya ini, Mas. Kuncung, Mas. Oh, Kuncung. Sales, Mas. Sales kendaraan, Mas. Oh, Mas. Abangnya rapi banget, Bang. Iya, Mas, karena kan saya harus melayani customer, Mas. Ketemu-ketemu customer harus rapi, wangi. Oh, ya. Gitu. Sebulan harus ditargetin kejual berapa mobil, Bang? Tergantung, Mas. Kalau 10 saya dapat bonus. Oh, biasanya bonusnya berapa tuh? Ya paling ya, bisa buat foya-foya lah, Mas. Tapi keren sih, Abang. Bajunya rapi gitu ya. Iya, Mas, kan namanya kita mau ketemu customer, walaupun customernya kayak Mas kayak gini gitu kan, yang tangannya bolong-bolong, ya saya tetap harus sopan santun gitu. Oh, tangan saya bolong, Bang. Mana ada bolong? Lah, itu lengannya kurang panjang, Mas. Biasanya separoh. Ini emang saya sobek, Bang. Kan ceritanya anak jalanan. Nah, ya kan saya kan walaupun ketemu yang berbagai macam gaya, saya juga harus tetap sesuai standar kerja saya, Mas. Oh, jadi nih kalau misalkan mau apa import mobil nih bisa ke Abang gitu. Iya, betul, Mas. Oh, nomornya tadi Abang 147. 178. Oh, 177. Nomor siapa, Mas? Oh, itu nomor pacar saya kayaknya. 178. 178. Saya di sini menggarap semuanya, Mas. Kadang ada yang menanyakan rumah, kos-kosan gitu, Mas. Wih. Jadi, Bapak nih kerjanya apa sebenarnya sih? Saya sales, Mas. Apapun yang bisa saya saleskan, saya saleskan, Mas. Oh, jadi yang bisa dijual apa aja dijual gitu. Palu gada, Mas. Oke. Oke, gini, Bang. Permintaan saya terakhir nih, kan aku bawa motor. Kalau saya taruh di garasi sini kayaknya bahaya gitu, takut hilang. Nah, okay. Ini kan nanti saya bawa mobil ya, Abang. Minta tolong, iya, naik motor, ikutin saya ke rumah saya, Bang. Ya boleh deh, Mas. Boleh, Mas. Boleh, Mas. Minta ikut tolong ya, Mas. Oh iya, boleh, Bang. Rapi kali. Wih, platnya kuat, Bro. Iya, Mas. Iya, Mas. Wah, makasih ya, Bang. Nah, oke. Mantap-mantap, Bang. Hati-hati. Serepnya enggak ada lagi, cuma satu, Mas. Oh, nanti saya duplikat deh. Ya udah. Di tukang mahal duplikat, ya. Mas. Ayo, Bang. Ayo, Mas. Ah, let's go. Anjay, warnanya hitam gini ganteng. Weh, suaranya udah baru, Bang. Suara Raptor sekarang udah baru ya. Bangke. Selalu aja. Ini orang kalau bikinin aku kendaraan. Klakson kapal, anjir. Lu kira ini mobil kapal? Woi, what the fuck? Lu kira ini mobil kapal apa? Mentang-mentang badannya gede. Garang kali sih, garak kali. Ya, rusak. Ya, mobil baruku rusak, enggak apa-apa dah. Platnya sih udah kuat banget ya. Kayak udah pakai kuda. Astaga. Wah, mobil baru ku rusak. Abang pasti bingung sih. Bang. Mas. Iya, Mas. Mohon maaf nih. Kenapa klaksonnya klakson kapal sih, Bang? Eh,
Itu klakson mobil ini memang seperti itu, Mas. Oh, emang Nanti Mas bawaannya. nanti bisa ganti ya, betul. Ini ganti di bengkel pusat bisa kan? Bengkel Bisa sini? bisa Mas, di bengkel. Mungkin ada stoknya buat mobil ini. Nanti ditanyakan dulu aja, bisa nggak dia digantikan klaksonnya. Oh gitu, aku kira apa namanya harus ini, apa namanya itu? Betul. Harus klaksonnya harus import juga. Enggak, kan Mas, bukan aman mobil Mas. sini kan? Aman Aman ya aman kayaknya. klakson. Kalau klakson tuh bisa digantikan di bengkel-bengkel lainnya, Mas. Oh gitu, ya udah. Ini abang pulangnya gimana? Saya cara mesen taksi, Mas, saya merasa ya demi pelayanan apa saya lakukan Oh. sampai saya berdebu nih. Waduh, makasih banyak loh nih, Bang. Iya, Nih, Mas. saya nggak bisa kasih banyak nih, Bang, ya. Aman. Buat jasa kirimnya nih, saya kasih nasi goreng satu aja, Bang. Nasi goreng satu, Mas. Seret, Mas. Oh, serut, serut. Oke, Bang. Tenang, ada minum ya, es teh. Nah. Ini sorry nggak bisa kasih uang nih, Bang. Saya uangnya nggak banyak sih, Bang. Ya nggak apa-apa, Mas, yang penting pelayanan saya cukup memuaskan untuk Iya. pelanggan. Nanti siapa tahu Masnya mau memesan lagi gitu Oke, kan. siap, 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 Bang. Ya udah, Udah, terima Mas. kasih banyak loh, Bang, nih udah sampai diantar ke rumah juga. Ya, baik, Mas, simpan baik-baik kendaraannya, dirawat, Mas, Ya, ya. siap, Bang, siap, Bang. Terima kasih, Bang, ya. Ini ya, baik, Mas, jalan dulu, Mas. Ya, Terima kasih, Mas. hati-hati, Pak. Iya, Mas. Kenapa jadi sedih? Sedih banget, anjir. Aduh, sakit, sakit. Aduh, sakit. Sedih banget dia. Aduh, maaf, Bang, ya. Kita SMS dulu dah. Kita SMS dulu. Bang, hati-hati di jalan ya. Makasih udah bantu antar. Nanti kalau saya mau ambil mobil lagi, saya kabarin. Udah masukin dah kendaraan-kendaraan kita. Aduh, anjir, anjir, ada-ada aja nih. Ya, sini jalan kok saya. kenapa nih? Zo, bro. Ngapain, bro? Apa, Bang? Kau ngapain? Ini rumah saya. Oh, rumah kau kah? Iya. Oh, nggak disuruh mampir dulu dikit ini ke dalam. Kenapa, Bang? Nggak disuruh mampir dulu gitu buatin kopi atau rokok gitu kan? Astaga, ini saya mau lanjut pergi lagi nih, Bang. Waduh. Maaf ya, Bang, ya. Abang ini kerja apa nih, Bang? Lihat-lihat nggak, Bang, penjahit nih. Eh, mana ada, Bang? Saya penari nih, Bang. Coba penari dulu, Bang. Aduh. Satu, dua, tiga. Ayo, Abang, Bang. Abang berani bayar berapa nih saya nari nih? Nah, tadi kan kata Abang bilang sendiri, Abang penari. Gimana nih, Abang? Ya, kan saya nari dibayar, Bang. Yo, wah, berarti ngeri juga, ya. Iya. But itu belakang masih rapat, Bang. Kenapa, Bang? Belakang abang masih rapat tadi belum. Saya penari bukan jual diri, Bang. Oh, gitu. Kalau gitu, Bang, ya. Ya, Bang, hati-hati, Bang. Anjir. Dikira kita jual diri, ya kan? Keren nih, enak nih, nggak ketebak nih. Apa? Ini rumah. Mantep nih. Dudung rumahnya tuh spakbor abis gitu loh. Aduh, ya kan orang-orang jadi nggak berpikir gitu loh. Jarang orang yang mau ngambil rumah di bagian sini gitu loh, brother, gitu kan. Cuma orang-orang yang nggak jail keras. Ya udah, guys, mungkin segini aja dulu video ya. Thank you so much yang udah nemenin dari tadi dan ngikutin dari tadi. Thank you banget. Sampai jumpa di next video. Ntar kalau ada Dudung ngambil-ngambil kendaraan lagi, bakal ku vote lagi di Instagram ya. Dan thank you so much. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Bye-bye. Thank you, guys. Thank you.